Bayar tunai. Stop. Dengar ya, Rob. Gue ini bapaknya, lebih hak gue daripada lo, ngerti? Tapi pernikahan ini nggak sah karena Bang Ocit nggak bisa ngucapin kabul. Cit, maafin Naro, Bang. Naro nggak bisa ngelindungin Abang. Ya udah. Sekarang saatnya Naro bangkit, lupain Ocit deh. Yang penting kita doain dia nih, kalau emang Allah berkehendak mengambil dia, biar lancar jalannya, jangan tersiksa berhari-hari. Assalamualaikum. Salam. Saya mati, beli mati. Astagfirullahaladzim. Mama, mama. No, bapak lu no, sono no. Bapak. Wah, udah. Pak Ustadz, kita nggak boleh begini baik, Pak Ustadz. Ini harus ada jalan keluarnya. Nah, maka dari itu, Po, kita mesti cari jalan keluarnya untuk mengatasi masalah Bang Ocit. Soalnya, Tat, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tiap hari kita mikirin Ocit mulu. Pikiran sama kerjaan kita nih semua buat Ocit, supaya Ocit baik, Ustadz. Ya udah, Linda, nggak usah ngeluh, ah. Ikhlasin aja. Iya sih, Mak. Cuman daya bingung, Mak. Kita harus bareng ngapain ya, Bu? Mungkin nih, Po, mungkin juga Bang Ocit nih pernah berbuat dosa ame bapak ibunya. Karena aneh keingetannya sama kisahnya sahabat Rasulullah tuh. Yang bernama Alqamah. Ketika itu Alqamah susah banget matinya. Begitu dia maafin sama ibunya, Allah mudahin kematiannya dia. Nah, Ustaz, kalau tahu emak sih, kalau emak-emaknya Romlah, Ocit nggak ada masalah deh. Ini mungkin nama bapaknya nih Haji Romli. Ya udah dah, sekarang gini aja Mak, Pak Ustadz, kita coba aja nya ke rumah Haji Romli. Nah, Ane setuju deh. Ayo kita remukin deh ke tempat Pak Haji Romli. Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hey, wow. Belum masuk duhur inti. Burnok! Hei, Janok! Hei, dia nyanyi malah. Sini-sini deh, inti duduk sini. Sini deket aneh duduk. Sini. Duduk yang rapi, sini. Hah? Kalau emang lu mau meninggal, mama ikhlas, mama redo ngurusin lu, Ocit. Jaki, Koret, tolong bacain Yasin anak gua ngapa, Koret? Eh, Kabret, yeah. Waktunya sekarang kita. Makan! Yasinan, makan mulu. Kalau nggak makan, Yasinannya lemes. Panji, tolong anak saya bacain Yasin apa? Bacain Yasin, yuk. Tega gue ninggalinnya. Oh, kagak mau, Pak. Ayah mau sama laki Alia, Bang Ocit. Jaki, Paret. Ya. Ya, tungguin ya. Iya. Ya udah deh, Bang Ocit. Alia istrimu, mau pulang dulu ya. Bang Ocit bye-bye di sini. Jangan selingkuh, ya. Semuanya, ayah pamit.
Taruh. Kartunya dibawa belum, kartu? Hah? Kartu dibawa belum? Kan nitip nih, kartunya dibawa kan? Lu kira nitipin sendal jepit apa? Oh iya, iya. Emang mukanya sih mirip sendal jepit. Tapi gak usah pakai kartu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampret. Yang pas tahu kan kasihan mangap-mangap mulu ke ikan Mas Koki. Supaya dia gak mangap, gua ada ide. Apaan tuh? Iya, jangan dicoba ya. Bener. Udah gak mangap-mangap lagi kan kayak biawak. Iya. Kalau dia mangap terus kesian cicak, nyamuknya habis makan sama dia. Itu dia. Jangan dikutukan, kadang-kadang kita apa namanya ngelakuan mulut sama hidungnya, jadi kita ngelakuan cawuk begini. Buka yuk, ya, buka yuk dah. Aduh, belum. Suat! Lu rumah lagi. Andre, Tiki, orang sakit ini sudah dilindungi malaikat. Buktinya kita kerjain, kita malah begini. Gitu deh, kalau gitu mending sekarang kita tidur. Nanti begitu kita bangun, pasti si Ocit. Udah, siap. Kok iya? Ya, jangan begitu dong, kalau ngomong kadang-kadang. Salah, Ren. Ner. Gitu deh, yuk. Bemo, lagi ngapain pagi-pagi udah ngamen di situ? Siapa yang ngamen? Nih, saya lagi belajar suling. Buat ngerayu si Lice, pakai seruling sakti. Gua ada ide buat lo. Ide yang menarik sekali. Ide apaan, Madam? Begini, lu ke rumah si Ocin, terus lu bunyiin suling nih dengan lagu yang tadi. Ah, ayo cepetan ikut gue. Mau gak lo? Ayo. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Bang Ocit ya Allah. Engkau permudahlah ya Allah sakaratul mautnya ya Allah. Amin. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang, Engkau permudahlah dengan kematiannya ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ben, main suling Ben. Namanya Engbert tuh. Hai Kang Johi. Karpet. Lo mau tahu sahabat lo di mana? Mana? Nanti kita tahu. Sini, maju dikit. Di mana Bemo? Tuh. Hah? Kok bisa di sini, Karpet? Bunyi lagi, Bem. Hah? Aduh. Udah kayak ular pong ular. Si gerobak pasti udah kayak ular keke. Beh, jatuh. Hah? Anak gue udah bisa joget. Anak gue bisa joget, hebat. Bagus. Lu yang nyulik ini, anak gue bisa. Bagus nih.
Bagus, terima kasih, Bem. Terima kasih banget, Bem. Sama-sama. Aduh. Lagi, Bem. Aduh, ini kayak kecoa kerobat nyamuk, ya. Kok kita bangun, Bem? Kecik corong, lu. Lu dapet dari mana nih suling? Bagus amat. Ini suling lo nomor satu. Aduh, gue jatuh itu. Aduh, Cito. Maja, tega bener ya. Anak saya dikejar kayak boneka. Anak saya bukan mainan ini. Eh, Da. Lu jangan ngerjain anak gue sambit sama sendal baru rasa lu, ha? Ha? Pergi gue aja. Gue aja pergi. Bem, pergi lu. Ya udah. Ini nggak bisa hidup lagi dong, Bem! Gimana masukin ke dalamnya ini? Pinjam sulingnya! Eh, pinjam suling! Bemo! Jaki, copret! Tolongin anak gue cepetan! Aduh, kita-kita juga yang kena ki ya, ujung-ujungnya. Tukang sulingnya masa nggak ide kan, teman lo? Terus cepetan! Dangkut, kita lempar genteng, biar kering. Jangan! Mau anak gue kalong, mau lempar genteng. Ya Allah! Ampun, jangan dibolok lah, Jaki! Tuh, cepetan gue, Pak! Dengerin semuanya. Pok, tahu kan si Curut, alias si Ocit, acting profesional. Dia itu mau dibakar sama bapak moyangnya. Bener, kasih tahu yang lain buruan. Warga kampung, ngumpul. Ada apaan? Lu ngapain main-main gue? Anak kecil sok tahu lo. Gak apa-apa deh, gue kasih tahu. Lu tahu kan si Ocit, alias si Curut, yang dibilang acting profesional? Tahu. Dia itu mau dibakar sama bapak moyangnya. Bohong! Tak gue ngomong bener juga dikata bohong, bener! Kena ya, ya! Au! Yuk, jangan banget, udah mau dibakar. Ayo bang, ayo bang! Jalan, jalan! Ayo bang! Lagian pusing dipegang tuh kepala gigi dipegang. Tak rontok, tahu kagak? Pusing bisa rontok gigi begitu. Jaki, orang? Itu rombongan apa punya kemat? Ngambil beras apa sih? Rombongan Pak Ustaz. Oh. Waalaikumsalam. Ini tumben ini ada apa ini rame-rame begini? Pak Haji, kedatangan Ane kemari sama warga. Ane mau minta tolong nih sama Pak Haji. Oh, minta lontong? Tolong! Astaga, nolong apa Ustaz? Begini, beberapa hari ini Bang Ucit ini susah banget menghadapi sakaratul maut. Nah terus? Nah, maksud Ane kali aja nih Bang Ucit punya dosa sama Pak Haji. Ane mohon nih, Pak Haji maafin deh tuh segala kesalahannya Bang Ucit. Gimana ya Ustaz? Sebetulnya saya nggak bisa maafin karena si Ocit terlalu banyak dosanya sama saya. Kasian Pak Haji Bang Ocit, biar dia meninggalnya dengan tenang. Ya, tapi gimana ya? Nah, tuh kan kasian Bang Ocit. Pak Ustaz, tolongin anak saya Pak Ustaz. Udah nyengak-nyengak Pak Ustaz. Pak Haji, kesian Bang Ucit, Pak Haji. Kalau dia mati, air masuk api neraka nantinya kalau Pak Haji nggak maafin. Pokoknya buat gua, kagak peduli. Ya udah deh, warga. Kalau gitu kita bakar aja deh Bang Ucit. Jangan, Ustaz, saya mohon. Anak saya jangan dibakar, Ustaz. Dia bukan ikan. Ayam. Kalau emang Ustaz mau bakar, ya silakan aja. Ya ampun. Korek, lu dengar kata gua. Pokoknya lu sekarang cari kayu yang kering buat bakar si Ocit. Lu be, jangan deh be. Kasihan si gerobak pasir. Jangan banget, jangan banget. Ya ampun Ocit, kasihan Ocit, ya ampun. Ocit! Bang Ocit habis kawin. Bang Ocit masih hidup, apa tambah parah ya? Kayaknya sih tambah parah. Kasian ya dia. Ya, sampai kayak gitu. Jaki, bawa motor tuh hati-hati. Nggak lihat apa orang segini-gini mau ditabrak. Aduh, Ibu.
ini helikopternya tadi remnya dol. Mau helikopter apa sih, motor bebek doang ini? Helikopter ini enak aja lo. Remnya dol kayak dodol, istimewa. Ya, dodol lagi ya. Maaf ya, emaknya Shinchan, neneknya SpongeBob, tantenya Doraemon. Maaf ya, ini memang kita lagi buru-buru sebab kita lagi mau nyari kayu bakar. Wah, ada acara bakar ayam nih. Hah? Bakar ayam. Eh, tiga tantenya Kung Fu Panda, dengerin ya. Bakar ayam, kita itu nyari kayu bakar buat bakar si Ocit. Istimewa. Bakar Bang Ocit? Ya Allah, kasihan banget Bang Ocit. Banget ya. Mari jaki tau, no. Tanya Babi Kisut, no. Haji Romli gimana sih sama anak kandungnya sendiri, tega banget ya. Emangnya harus dibakar apa Bang Koret? Kan kasihan Bang Ocit. Iya Bu, sebab itu cara satu-satunya supaya si Ocit bisa meninggal dengan tenang. Sebab kan tahu sendiri, Haji Romli kan gak mau maafin si Ocit. Relasi B jelek, bukannya jelek lagi. Lu kalau ngomong Red deh, kadang-kadang salah Ki. Bener. Ayo. Gini deh Bro tuh. Surat mulu kayak di PK. Kalau itu Bu, doain aja yang terbaik buat Ocit. Kita dapat tempat yang terbaik ya Bu. Iya, doain ya. Ya jalan Ki. Jadi ngapret yuk. Udah naik lo. Udah, udah. Berangkat. Cak. Aku ada juga sebagai sahabat sebenarnya enggak tega. Ketinggal. Gimana lagi? Ayo jalan Ki. Ki. Ya Allah. Maaf Bu ya, duluan Bu ya. Ya Ki. Ah, biasaan nih. Dibakar, Mak. Iya, Mak, ayang Beb. Bakar apa? Siapa sih? Siapa yang jahat kayak begitu, Bang? Yang mau ngebakar itu tuh, si Babe Kisut yang giginya kayak paku payung. Haji. Ya Allah, Pak Haji. Jahat banget sih, Pak Haji. Jahat banget sih. Jahat sih, jahat. Muka Bang Haki, nyong-nyong-nyong. Emang tuh jahat kotor, Beb? Emosi. Kenapa sih, Pak Haji? Jahat banget sih. Kenapa? Kenapa Pak Haji jahat banget? Kenapa? Udah deh, mungkin ikhlasin aja ya. Kalo ntar gerobak pangsi koin, ayam Beb bisa rujak sama Bang Jaki. Yang bener. Ya Allah, Ma. Kenapa Bang Ocit mau dibakar? Ma, jahat banget sih Pak Haji. Ayo sekarang kita kesana. Ayo kita temuin Pak Haji sekarang juga. Sekarang kita disuruh nyari kayu bakar. Ayo, ayo kampret. Ayo, ayo. Ayo, My Ija, my lovely Naro. Ane pamit dulu ya, mau nyari kayu bakar. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bang, jangan dong. Kok mau nyari kayu bakar sih? Bang. Ma, kok mau nyari kayu bakar segala? Kenapa Bang Ocit mau dibakar sama Pak Haji? Tenang. Itu Pak Haji jahat banget sih, Ma. Tunggu. Kita belum tentu juga itu berita bener. Itu anak kan suka bercanda, Pak Deh. Burnak. Misi. Perasaan kenal nih anak. Gua yang kenal. Ini kan yang kemarin waktu dulu-dulu itu nanya. Anak lu kan ini jabrik. Ngaku, gua matiin sekarang. Iya. Etang, buburnya udah habis. Sana pergi. Siapa yang mau beli bubur? Mana? Kota wisata. Papa ada salam dari Mama. Mama yang mana? Yang di kota wisata. Tang! Kota wisata yang mana coba? Tang! Kota wisata yang mana coba? Dai, boro-boro beli rumah di kota wisata, Dai. Ye, dari mana? Eh, Jabrik, kalau bocah gak ada yang bohong, Jabrik. Lu ngaku gak? Gua tibas nih. Ngaku! Ini mana gua? Kenapa lu tenang? Ini satu-satunya pasti gua. Woi. Bang, ada apaan sih? Dicil lu tau enggak? Si Curut mau dibakar sama Bang Haji Tonggar. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Emangnya Bang Curut? Emangnya Bang Haji ayam mau dibakar sama gua ketar itu? Hadir amin gua ketar. Emang kebangetan tuh, si Curut kebangetan, Haji Romli kebangetan, bener-bener tuh. Tenang.
tenang, gua bantuin, Dai. Lu gebuk sebelah sono. Ayo, eh, Dai, gebuk, Dai. Bang, Bang, lu kebangetan sih, Bang. Bang, Bang. Kebangetan tuh si monyong tuh. Anak sendiri dibakar. Kebangetan itu. Kenapa jadi marahnya ke gua sih? Gua kan gak tahu, Dai. Bang, Linda harus hentikan kejadian ini. Ini kejadian gak benar, tau gak? Ya Allah. Dai. Centong. Centong, Dai. Itu satu-satunya sarana untuk melayani customer, Dai. Lu tidak akan berjalan dengan baik, Dai. Bener. Tanpa centong itu, lagu Burung tidak akan berjalan dengan baik, Dai. Burung. Burung. Bebersih, Denak. Gimana mau maju? Jangan menangis, sayang. Suara cewek nih. Cuman ada yang aneh. Cempreng amat kayak kaleng. Aduh, ini langsung megang gua aja nih. Jangan-jangan emang dambaan gua selama ini ngecer gua nih cewek pasti nih. Tangan ya. Ini tangan apa sofa ya, kisut amat. Hai, pelukannya. Ada yang salah. Dari suaranya sih 18 tahun ya. Tapi tangannya kok kayak 400 tahun. Tuh kan. Kalau lu mau meninggal, mak ikhlas, mak redo ngurusin lu, Ocit. Lu ikutin mak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, maafin apa bang si Ocit bang kalau dia punya salah. Ngapain gua maafin? Tuh yang namanya anak durhaka sama orang tua. Ini baru hukuman dunia nih, hukuman dunia nih. Belum hukuman akhirat. Kayaknya lebih berat lagi, Rom. Mbak, siapa yang durhaka sih sebenarnya, Mbak? Baba yang buang Ocit. Baba yang ngekang Ocit. Baba yang jadiin Ocit robot kagak bernyawa, Mbak. Ocit. Minggir semua. Siapa nyuruh lu anak gua? Gua bapaknya enggak nyuruh lu kan? Hah? Urus semua, minggir. Bang, tolongin bang anak kita Ocit, bang. Siapa yang mau nolongin? Siapa yang berani nolongin nih? Hah? Biar dia rasain. Ini ya baru hukuman dunia belum akhiratnya nih. Makanya anak lawan orang tua begini jadinya. Gua kirain waktunya menyerang gua apa kaget. Oh, itu pingsan lagi. Linda. Acil. Ini momen yang paling penting. Si Curut mau dibakar. Bang Mimi emang benar Bang Acil pengen dibakar. Iya, ini di lapangan buruan. Wah, rame nih. Wah, kalau rame kayak begini, gue kasih tau wartawan, infotainment, kalau perlu gue lapor polisi. Ah, biar pada nyaksiin, ntar si Curut dibakar. Waalaikumsalam. Pak, tumben nih rame-rame nih. Mau sholat berjamaah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mau sholat? Kagak. Hah? Assalamualaikum. Maroh. Ada apa, Pak? Pak Ustadz, saya minta tolong, Pak. Tolong gagalin rencana Pak Ustadz untuk bakar Bang Ocit. Kasian, Pak. Iya, Pak Ustadz. Kasian banget Bang Ocit. Kalau Bang Ocit ayam tuh enak dibakar. Terus dikasih kecap, terus cabein. Pan dia manusia, masih hidup lagi, Tat. Kasian banget Ocit. Iya, Bang Ocit kasian ya. Iya, Pak. Sebenarnya gampang, Pak. Pak Haji Romli, maafin tuh Bang Ocit. Insya Allah, meninggalnya dipermudah Bang Ocit. Ini malah kagak. Dia malah nantangin. Ani juga gak tega.
Terus gimana polusinya, Tat? Polusi. Polusi lagi. Solusi. Ya Allah, iya maksud saya begitu, Bu. Saya kebangetan panik. Sekarang gini aja deh. Mpok Naro sama Mpok Linda ke rumah Haji Romli. Minta biar digagalin tuh pembakaran Bang Ucit. Ya? Ya udah deh. Yuk ibu-ibu, kita ngadep Pak Haji yuk. Ayo, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya Allah, ampunin dosa saya, ya Allah. Permasalahan begini aja saya tidak bisa tuntasin, ya Allah. Dengan kebodohan hamba, ya Allah. Ampunin dosa saya, ya Allah. Inti ngagetin aneh aja bingung. Inti ngapain sih kemari? Ngaji. Hah? Ngaji? Nah, bener tuh. Semua permasalahan adanya di Al-Quran. Iya deh, ngaji deh. Ayo ngaji! Eh kampret, kita udah nyampe di tempat buat nyari kayu bakar istimewa. Nah, ini kan warung, maksudnya apa nih? Aduh, koret, yang hidungnya kayak kampret. Dengerin ya, ini warung kan terbuat dari triplek, bangkunya kayu, itu yang kita pakai buat kayu bakar. Astagfirullahaladzim, Ki, otaknya dia taruh di mana sih, Ki? Ini kan warung orang, maksudnya mau dipreteli kayunya? Otakku gue taruh di ketek. Ya iyalah, kita colong. Pergi. Bobo, nanti bobo buat kriminal sama ente. Taruh. Ini buat orang dagang, Ki. Ente belaga gila. Kan? Biar ya orang yang beli jongkok aja. Jongkok mau buang air. Suka gila kadang-kadang. Lu ribet. Lu. Ya. Hei. Tiga lagi. Oke. Apa nangis minta sumbangan rumah gua, hah? Udah Pak Haji, udah Babe kasih aja. Pak Haji, Bu Arya, belagu amat tabung-abung orang kaya saya minta sumbangan. Saya juga punya harga diri, tahu enggak? Iya. Maksudnya ngapain kemari pakai nangis ngapain? Ngomong dong, yang jelas jangan teriak-teriak begitu. Tolong Pak, jangan bakar Bang Ocit, Pak. Saya mohon. Biar aja Allah yang cabut nyawanya, tapi bukan kita. Ini lu salah pengertian nih. Siapa yang membakar si Ocit? Yang membakar si Ocit itu Ustadz, bukannya gua. Ustadz. Pak Haji, saya kagak percaya. Saya kagak ngatri. Pak Haji jadi orang tua, mana ada orang tua bakar anaknya, iya gak? Orang tua macam apa itu, ha? Pak Haji, kalau Pak Haji maafin Bang Ocit, dia gak perlu dibakar. Tolong dong Bu Alia bantuin, Bu. Aduh gimana ya? Be, jangan dibakar napa, Be? Kasihan, Pan. Masa pake dibakar? Lu bagaimana sih, Alia? Gua kirain si Oci tuh abis kawin sama lu, baik. Ternyata begitu. Kalau begitu mendingan dibakar. Apa? Jangan, Pak. Kagak, pokoknya gua bakar. Ini jujur ya, Mae. Dari lubuk hati aneh yang paling dalam, aneh juga gak tega kalau si Ocit dibakar begini. Tapi aneh lebih gak tega lagi ngeliat si Ocit sakaratul maut tiap hari, Mang. Begitu-begitu, kan kesiap juga. Gak boleh begitu. Koret, Jaki. Lu kan sahabatnya. Harusnya lu perbelain Ocit, tau gak? Lu tau gak? Ocit udah bahaya sama gua sama Ija. Dia udah pernah bawa gua ke Mekah, Jaki. Koret. Pokoknya gua ngediemin begini. Ayo.
Bang Ocit! Bang Ocit! Bang Ocit! Bang Ocit kenapa kagak ngap-ngapan lagi, Bang? Ayo, Bang, ngap-ngapan lagi, Bang. Bang! Bang Ocit, bangun, Bang! Alia? Alia? Ya, Nek. Nasib lu ngapa kesian banget. Baru aja kawin sama gua, sekarang lu bakalan jadi janda. Gua kata juga apa? Jangan kawin sama gua. Nih, jadi begini nih akibatnya nih. Gua udah mau koit juga. Kayak suara si Naro. Naro? Roh? Yang Naro, yang Tumtum Mary Jane, saudaranya Deal Mergaya. Roh. Naro. Roh, maafin gua ya. Maafin RT Ocit profesional, Roh. Yang pura-pura mehanis. Ya. Maafin gua. Gua belum bisa ngebahagiain lu, Roh. Hidup lu dari dulu sampai sekarang selalu aja berimang air mata, Roh. Roh, gue takut kalau gue tiada, kalau gue mati, siapa, Roh, yang lindungin lu? Gue kagak mau lu dijahatin sama orang-orang seperti Bu Aja Ida, Bapak Haji Romli, Roh. Nah, Roh. Linda, udah kermekanis, suyo! Suwe banget ya anak! Roh. Dadah, Roh. Ayo buruan, Ki, cari yang banyak! Kornet. Oh ya, kornet, ah. Nih, kayu bakarnya, tangkap. Tuh. Eh, ini buat apaan, Mong? Buat korek kuping ente. Waduh. Hah? Buat korek upil ente sekalian sih, dan korek, he? Dan rojok. Gimana sih? Yang gede dong, Zaki. Ini kan buat ngebakar. Segede gini buat aduh, emang kita pikir sistik. Lu banyak komplain banget sih, sekalian nih pohonnya lu gotong ke rumah lu. Aduh, ya Allah. Tapi setelah ini pikir-pikir, kok aneh jadi mau ikut-ikutan nyari kayu bakar ya? Padahal nih kayu bakar buat bukan ngebakar singkong, ayam, atau kambing guling. Buat ngebakar si Ocit. Aduh, ya Allah. Tega-tega kalau nginget-nginget masalah ini. Ya Allah, Cit. Kenapa sih, Cit? Nasib ente seburuk wajah ente. Maksud aneh, buruk gitu. Semoga ada jalan keluar terbaik buat ente, Cit. Nah, ini baru nih, Ki. Kayunya gede pas ini. Ini yang diharapin. Soalnya suara kayunya menggetarkan bumi. Kerja yang bagus, good job. Hah, itu luar biasa, Ki. Hah? Mana si Jaki? Ki? Ente kemana, Ki? Eh, korset. Gigi lo somplak, kayu besar jatuh. Gua yang jatuh nih! Astagfirullahaladzim! Waduh! Ente yang jatuh, aneh pikir kayu! Abis bunyinya blok begitu sih, Ki. Ya, dia pinguin lagi. Pingsan, pinguin. Ini bapak! Itu bapak! Bapak! Tinggal! Wow! I love you! Bodoh, emang lagi baca apaan sih? Bukunya gede banget. Gede, gede. Ikut kemana? Sana! Ikut kemana? Kemana? Sana! Iya, kemana? Weh! Sana! Oh, ngomongnya gak nyambung banget sih. Wah, tapi maju ikutin aja deh. Jadi yuk. Apa sih, kampret? Ki, kayaknya di kayu bakar mau aneh buang aja deh. Eh, jangan.
Jangan kampret, nanti dimarahin sama Babe Kisut. Kita kan disuruh cari kayu bakar. Aduh, Ki. Tapi ini apa kita gak kejem banget, Ki? Hah, ngebakar si Ocit begitu? Udah deh, kita ikutin aja instruksi dari Babe Kisut, kakek Suneo. Ya kan? Lagi si gerobak pangsit sih gak koit-koit. Tapi kan masih banyak cara yang lebih halus, Ki. Misalnya nih, disuntik pakai suntik mati begitu. Dokter udah nyerah, kampret. Udah deh, yuk kita pulang, yuk, kita anterin tuh kayunya. Bakar aja deh. Iya, udah naik. Bulu ketek lo ntar gue bakar. Bang Jaki, apa benar kalau di kampung Rapa Benget, RT-nya mau dibakar? Dikarenakan sakaratumahnya kelamaan. Emang iya. Wah, kalau gini benar-benar nggak bisa dibiarin nih. Ini sama aja melanggar HAM. HAM, hamburger? Hak asasi manusia. Oh! Oh, ngerti kan? Kagak. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu. Yes. Makasih ya, Pak Camat, Bu Camat. Hah? Maksudnya Pak Camat, Pak Lurah. Tuh, pergi ke Bu Camat sih. Ayo, Bet. Yuk. Berangkat. Yuk. Aduh, ya Allah. Mau sampai kapan ini ketinggalan begini terus? Tiap kali naik motor ketinggalan. Turun. Eh, lu wartawan kan? Iya. Gue ini punya berita penting. Di kampung ini, di kampung Bengek, ada seorang RT namanya si Curut. Si Ocit maksud gue. Dia itu RT profesional. Karena dia durhaka sama bapaknya, dia matinya mau dibakar. Beneran, Bang? Duh, masa gue bohong? Lu mau gue bakar? Kagak, Bang. Nah, udah. Ini kalau lu liput, akan jadi berita hebat. Headline. Lo mau nggak? Boleh. Deket gue aja. Ayo buruan. Kita kenapa bisa lewat sini sih, Ki? Jalan sempit banget juga. Oh. Eh, kampret, lo cerewet banget sih lo, kayak burung perkutut. Kita lewat sini biar cepat sampai rumah Babe Kisut. Istimewa. Iya, tapi ribut. Orang banyak lewat. Jalan sempit banget. Kalau nabrak bagaimana, Ki? Jalan sempit. Lebih sempit lagi lubang hidung lo tuh. Lubang hidung, Bang. Udah lenti tuh. Udah pegangan, yuk. Kita berangkat, yuk. Siap ya. Ya Allah, gimana ini, Bo? Roh, lu dengar apa kata gua, Roh? Mendingan kita pulang. Lu lihat tuh, warga pada bubar. Aduh, tapi Naro kayaknya pengen tetap di sini deh. Sampai Pak Haji, Romli bisa ngebatalin semuanya. Kagak ada bakar-bakaran. Wah! Ya Allah, bingung. Ngagetin aja lu, ah! Bingung. Pak Haji, Romli mau bakar Bang Oji. Lu bilang sama Pak Haji Romli bujukin. Supaya Bang Oji nggak jadi dibakar. Takut. Emangnya Haji Romli Dracula? Iya. Sama dia mah susah, Ro. Nah, kita diem. Ribet sama dia mah. Ma. Ma, udah sabar, Ma, istighfar. Aduh. Ya, tolongnya bilangin ke Pak Haji Romli jangan bakar Bang Ocit. Ro, gue juga udah berusaha bilangin sama tapi kagak bisa, Ro. Dia mah orangnya keras. Ro. Bagaimana dia bujuk lakinya, Ro? Dia makan berantem mulu tiap harinya sama Pak Haji. Udah, halo. Udah lu jalan duluan ke lapangan. Lu bilangin sana kali-kali aja kalau lu bilangin bisa kagak jadi dibakar si Oci. Dikit lagi mau dibawa katanya, Ro. Ayo, Ro. Bingung. Lu ngapain lu? Diam aja. Udah lebih ke sana. Sono ke lapangan, pergi! Tanah! Iya, lu ke lapangan! Jangan! Jangan ke lapangan! Hai, Pak! Hai! Iya, cepetan! Gue mau ngurusin anak gue dulu, dikit lagi mau dibawa! Oh, Cid! Ya Allah, nasi lu tong! Gue bukan bapak lu, Wakwaw. Wakwaw! Hah?
Ntar saya coba ngomong deh. Ustaz aku dicegah mak, mak tega banget sih mak orang itu. Salam ngaget ini Bembi. Mau beli gado-gado? Beli gado-gado? Aduh gimana sih? Mak, mak gak ngeliat si Jod mau dibakar bentaran lagi di lapangan. Siapa? Mau kira tontonan itu. Mau bilang Ustaz suruh batalin itu acara gitu. Aduh emang kejadiannya kayak begitu bukan tontonan. Emang enak buat ditonton. Kenapa mau dibakar? Emangnya kenapa? Tega banget sih Ben. Orang kayak gitu dibakar, ditonton. Tahu kenapa jadi malahin gue. Ya udah kalau gak mau saya duluan deh. Assalamualaikum. Aduh mana sih? Seorang. Ayo mak, ke sana aja mak. Lihat mak. Ya mak. Gak ada hati itu orang pada ya. Pak Haji Romli. Iya. Sebaiknya Anda membatalkan untuk membakar RT Ucit. Karena bagaimanapun, beliau adalah anak kandung bapak sendiri. Iya pak, benar. Benar saya ngerti. Tapi semua ini saya lakuin pak, demi keselamatan si Ocit. Bapak udah tahu sendiri, si Ocit itu udah kayak ikan emas kekurangan air. Di darat, ngap-ngapan begitu. Bapak bayangin gimana bayinya pak? Iya, saya sudah tahu. Menurut keterangan bapak Jabrik tadi. Ah, kalau gitu gini aja deh. Saya mohon maaf sama bapak, bukan merentah, bukan nyuruh. Sekarang anak saya, si Ocit, bawa ke sana pak, silakan. Maaf pak, saya tidak bisa bantu. Saya hanya mengingatkan, tolong bapak pikir-pikir lagi. Iya pak. Permisi. Bener-bener ini. Tega aneh kan? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jabrik. Sehat Pak Ustadz? Sehat Alhamdulillah. Inti kemarin mau sholat. Ini Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Si Bang Ucit jadi dibakar. Itu dia Bang Jabrik, Ani juga bingung dah. Sebagai manusia yang beriman, Ani sih sangat menolak keras. Ini bertentangan dengan kemanusiaan Pak Ustad. RT profesional kok dibakar? Kan mestinya di ini aja, diasepin aja sampai mateng. Tapi sebagai laki-laki yang pecinta wanita Pak Ustad, saya sih ikut aja. Karena saya sudah siap untuk menjaga Munaroh dan membahagiakan Munaroh. Akalnya. Selamat siang. Siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak Ustaz. Saya hanya ingin melakukan penelusuran. Ya. Apa benar ada warga yang mau dibakar di Kumur Bengit? Bentar. Biar saya yang tanganin Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Betul Pak Polisi. Di sini ada orang yang bakal dibakar. Hidup. Maling atau pelaku pembunuhan?
bukan dua-duanya. Dia adalah RT profesional kami. Kok bisa? RT Anda sendiri mau bakar? Bisa! Karena gini, RT kita itu sudah sekarat selama berhari-hari dan tidak mokat-mokat. Kok bisa? Ya makanya kita bakar. Kasian kan kita ngambil inisiatif sendiri. Baik. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Ayo buruan susun kayu bakarnya ya. Ini kayu bakar buat ngebakar, bukan buat tusuk gigi. Buruan, susun. Ayo, kornet. Sebentar lagi si gerobak pangsit alias Ocit akan dibakar kayak ubi cilembu. Istimewa. Gi, aneh tahu ente kesel sama si Ocit. Huh? Karena dia pernah ngerebut my lovely Munaro dari tangan ente. Tapi coba pakai perasaan dong. Si Ocit itu kan sahabat kita juga. Mau dibakar malah bilang kayak ubi cilembu lagi. Ente harus sedih dong. Pare, Jaki. Ya Allah. Ya Allah. Bang, udah bang jangan dibakar bang Ocit. Gimana sih Koret, Jaki? Ocit kan temen lu juga, Pade. Masa tega sih mau dibakar di sini? Lagi, Ma. Ini jujur ya, Ma, ya. Dari lubuk hati aneh apa di dalam, aneh juga gak tega kalau si Ocit dibakar begini. Tapi aneh lebih gak tega lagi ngeliat si Ocit sakaratul maut tiap hari, Mang. Begitu-begitu, ya, kan kesian juga. Boleh begitu, gak boleh begitu, Rek. Koret, Jaki. Lu kan sahabatnya. Harusnya lu pembelain Ocit, tau gak? Lu tau gak? Ocit udah bahaya sama gua sama Ija. Dia udah pernah bawa gua ke Mekah, Jaki, Koret. Pokoknya gua ngediemin begini. Stop. Aduh. Ngapa lo ngapa? Hah? Duh, Linda mainnya kecebong. Kalau mau nyalain aja nyalain Jaki dong. Kita kan cuma diperintahin. Nyalain siapa? Kok bukan lo? Nyalain siapa coba? Kita kan disuruh. Nyalain disuruh gua. Hah? Gua. Bambi. Ince. Aha. Dengerin semuanya ya. Ini semua demi kebaikan si Curut. Hah? Ini nih, gara-gara dia ngelawan durhaka sama orang tuanya, makanya mesti dibakar. Lagian juga dibakar juga. Kagak kayak bakar ayam. Daripada dia sakaratul maut berhari-hari, mati kagak hidup kagak, mendingan ginian sekalian, biar sekelar semua penderitaannya. Memang gak tega, Ocit anaknya baik. Udah gini aja, saya sekarang bawa infotainment, hah? Bawa wartawan, biar diabadiin, biar jadi pelajaran buat semuanya. Jangan durhaka sama orang tua. No dia nih. Iya. Iya. Waduh. Kita foto-foto dulu. Astaga. Lu berhenti enggak? Oh, berhenti. 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 Foto nih. Hayo. Enggak punya hati lu pada semua ya? Hah? Enggak mau dipoto. Kagak. Benar mau. Enggak mau. Kagak mau. Sendirian. Yuk kita rame-rame. Yuk. Lagi nih. Selamat siang, Pak. Aduh, maaf, saya kaget, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada datang ke rumah saya? Pak Jiromi. Iya. Sebaiknya Anda membatalkan untuk membakar RT Ucit. Karena bagaimanapun, dia adalah anak kandung Bapak sendiri. Iya, Pak, benar. Benar, saya ngerti. Tapi semua ini saya lakuin, Pak, demi keselamatan si Ucit. Bapak udah tahu sendiri. Si Ucit udah kayak ikan emas kekurangan air. Di darat, ngap-ngapan begitu. Bapak bayangin gimana bayinya, Pak? Iya, saya sudah tahu. Menurut keterangan Bapak Jabrik tadi. Ah, kalau gitu gini aja deh. Saya mohon maaf sama Bapak, bukan merentah, bukan nyuruh. Sekarang anak saya, si Ocit, bawa ke sana, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Saya tidak bisa bantu. Saya hanya mengingatkan. Tolong Bapak pikir-pikir lagi. Iya, Pak. Permisi. Aduh, ada aja gua heran dah. Nah, yuk. Kita tahu ikan baseball. Kebeneran udah kembali. Lu kan teman baik sama si Ocit juga. Sekarang si Ocit gue bawa dari dalam ke lapangan cepetan. Oke kalau gitu. Tapi yang penting. Gila. Udah. Wah. Kayak biasa, bafus. Nah, ini nih. Ini lu bagi tiga. Ini, Pak. Itu surat tagihan motor. Ya. Ayo, demong. Ya, ini yang gua. Ini gua kagak demen ini. Ya, ini nih. Salah botong ya? 1, 2, 3, cepat. Sekarang kasar.
Lapangan katanya Bapak Ocit mau dibakar. Hah? Bapak Ocit mau dibakar? Bapak Ocit? Jong! Jong! Waduh, tolong dong. Inti gak mau maafin Bang Ucit. Gak bakalnya gue maafin si Ucit. Tapi gak ngapa-ngapa Bang. Kagak ngapa-ngapa, saya dibakar. Saya ikhlas, saya redo dengan lapang dada. Doain Bapak bercepat-cepat bahagia, Bapak. Ma, maafin saya, Ma. Maafin Ucit RT profesional, Ma. Yang pura-pura-pura-pura-pura. Ya, ya, ya. Jaki, taruh di tempat pembakaran deh. Jangan apa, jangan Bang Ocit. Taruh sini. Jangan, Pak. Jangan apa ya Allah. Jangan, Ustaz. Jangan, anak saya Ocit jangan dibakar. Ya Allah, Ocit, Ocit. Jamaah. Ya Allah, Ocit, sahabat aneh, ya Allah. Aneh gak tega sebenarnya sih, tadi dibakar begini. Allah, ya Allah. Ini Pak Haji Romlinya kemana nih? Pak Haji belum datang. Iya, yeah, belum datang. Ya Allah, berarti Pak Haji Romli redo Bang Ocit dibakar. Ya Allah. Pak Ustaz, Pak Ocit jangan dibakar, Pak Ustaz. Deh, langsung bakar aja kelamaan. Kasihan juga. Jangan. Tunggu dulu. Jadi berdua sama si Ocit matinya. Kalau sampai si Ocit mati dibakar, senang sih gua. Nih, akibatnya anak sering lawan sama orang tua. Beginilah jadinya. Aduh, gimana ya?
Saya sih bingung. Gue jadi ingat si Ocit. Kok lu diam aja? Kenapa lu? Bingung? Biasanya ngomong, bapak, bapak, kenapa lu sedih? Hah? Waduh, kenapa ya? Perasaan gue ngeliat si Bingung jadi kayak gini. Si Bingung kok jadi kayak anak gue. Ah, sompret banget tuh anak. Pikiran gue ada-ada aja dah. Ah, sebodoh amat. Ah, Bingung, udah gagu sekarang lo. Bapak. Ini anak bener-bener nangis. Emang bapak lu kemana? Hah? Iya lo. Bingung, maksud lu bapak lu si Ocit? Iya. Bapak jangan dibakar. Jangan dibakar, biarin aja. Anak gue emang anak lo. Biarin dia rasain, biar rasa itunya namanya anak lawan sama orang tua. Udah pergi sana. Bapak. Takutnya hidungnya si Oci dicemilin. Ah, congol hidungnya. Ngompol lagi situ lu. Eh, Paul, lu ngapain begitu-begitu? Dia ini bukan bapak lu. Si Curut mau kita bakar, ngerti enggak lu? Jauh lama banget. Mana yang bawa bensin, mana yang bensin? Udah bakarnya sekarang deh. Ah, sabar nape. Ah, kelamaan nunggu bapak mamanya nongol-nongol. Mendingan dikecapin aja dulu. Ya, lagi makan kambing guling apa? Bapak! Eh, apa lu naik? Bapak! Paul! Bapak! Eh, kampret! Ini lu kasih uang, Paul. Takutnya hidungnya si Oci dicemilin. Ah, mau combo hidungnya. Ngompol lagi situ lu. Eh, Paul! Lu ngapain begitu-begitu? Dia ini bukan bapak lu. Si Curut mau kita bakar, ngerti nggak lu? Bapak jangan bakar! Bemo, jangan-jangan si Wakwaw ini anaknya Ocit. Lu lihat tuh mukanya mirip, hidungnya sama-sama kayak kunyit. Beda bucing calo ya. Eh, Kang Juhi, nggak mungkin. Si Curut kawin sama adek gue belum punya anak. Siapa tahu aja si Ocit gerobak pangsit yang palingnya kayak tomat busuk selingkuh pohon toge. Jadinya dia. Oh iya nih, manusia setengah buncis jadinya. Bapak! Ya! Lompolin sekalian itu. Aduh. Wah. Pada mingsan. Apa yang terjadi nih? Sebagai laki-laki berkualitas di kampung ini nih, tidak boleh membiarkan ini terjadi. Gua mesti bertindak. Buatan kali ya, sekali menyelam, ya minum es teh lah. Mana dulu ya? Stroberi, apel apa goho? Hehehe, yang mana ya? Stroberi apa apel? Duh, kesemek nih, gua buang aja kali ya. Ngapain lu? Buset dah! Aduh! Bagus, hah? Buset dah, dah! Lu ngapain? Ngapain lu tiga orang diapain sama lu? Diapain, hah? Dah, lu seuzon mulu sama orang. Gimana gak seuzon nyari kesempatan dong sempitan jabrik? Enak aja lu orang pingsan itu harusnya pakai ginian nih jabrik nih. Kudu pakai ginian lu tahu kagak? Lu nyari enak aja lu pergi enggak? Satu yang ini aja satu. Iya, iya deh, iya satu aja yang jasa nih. Kok? Ayo, ayo. Enak aja lu neneknya lumbat juga. Hah? Ya lo mah. Ayah, naro lu pada begini kok. Aduh. Eh, tolong sama siapa ya? Nyeker siapa lo? Sain lo, sain. Maksudnya gue ngeliat situasi. Situasi apa? Jadi kalau sering-sering ada kegiatan kayak gini bagus, Day. Bagus apanya? Jadi banyak wanita yang gue bersatu. Kalau lebih kencang? Iya,
ketahuan aja belum? Ngiri aja mah rezeki orang lo. Biawak sama maknya kecebong berantem mulu. Gerobak bangset. Lo kapan koitnya sih, ha? Nyusahin orang aja lo. Kalau lo koit, lo bisa rujak sama ayang beb dan lo enggak dibakar. Istimewa. Demong. Bisa diem gak ente? Jang, ngomong salah lagi. Kalau ente gak mau diem, ntar ujung-ujungnya ente yang dibakar sama warga. Mau? Ayo bakar dia tuh. Bang, kok roti apa? Hei, Japrik, ente panggil deh Pak Haji Romli gede. Siap, Pak Ustadz. Aduh, kelamaan, Tad, kalau nunggu bapak moyangnya. Udah bakar aja sekarang. Sabar. Aduh, Ustadz takut. Ngajak bukan, sabar, kita tungguin sabar. Bapaknya aja. Udah, daripada nunggu gak parah rugu, mendingan kita. Karena orang tua gua udah nyot embun-embunannya, gua udah sedot. Sayang, ayo. Mak, tadi kan pingsan. Si Alia bini gua kemana ya? Dia bisa ingat sama si Oci. Tapi kalau gue perhatiin mirip si Oci tuh anak, jangan-jangan tuh anak-anak si Oci kali ini. Jangan-jangan cucu gue kali ini anak si Oci. Anak gue juga jadinya, soalnya jelasnya sama sih. Ah, nggak mungkin anak gue masih begitu. Anakku cuma satu si Oci, yang mau pernah dulu gue buang tuh di babung jambu. Itu anak kan gak pengguna, kok bisa tahu si Oci ada di sono di lapangan? Ah, bodoh amat mau pikir ya. Hidup ini indah bila ada kamu. Hidup ini gundah tidak ada kamu. Hidup ini susah saat ditinggalin kamu. Diputusin kamu, membuat hatiku menjadi galau.